Muhammad Saifuddin, masih M. Rahmat. M. Rahmat kepada, oh peluang, dan gol! Ini 2-1, PSM agak terunggul dari Persebaya Surabaya lewat umpan yang diberikan oleh M. Rahmat. Ya betul, lagi-lagi kita lihat bagaimana Ferdinand. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Hari ini sesuai yang kita janjikan dengan Pak Manajemen, Pak Mulyadi Simatupang sudah hadir di sini, seorang pemain profesional kita, Ferdinand Sinaga yang tidak asing lagi. Bali Rizky Eka, angkat, jebret! Tangan pertama kali alias first time dari Ferdinand Dragon. Intinya, setelah ada hitam di atas putih, baru resmi nanti Ferdinand Sinaga akan berkostum PSMS. Jadi hari ini kami hanya menunjukkan bahwa keseriusan manajemen dan keseriusan Ferdinand mau membela PSMS. Jadi itu dulu, dan komunikasi kita bagus dengan pengurus PSM, dengan manajemennya, sehingga step by step, langkah lagi langkah, sehingga sudah datang ke Medan. Tinggal besok kita bicarakan lebih lanjut, nanti sudah deal mengenai harga dan lain sebagainya, kontrak dan lain sebagainya, baru tanda tangan, baru beliau akan latihan. Dengan Sin Dragon alias Sinaga, begitu aja, tega, ewako, horas kalau buat Ferdinand, horas buat upaya, sebuah tekanan. Ferdinand Sinaga menjawab peluang tersebut menjadi gol.